Halo, Papri. Assalamualaikum. Lagi di mana? Oh, kesini ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Sekarang ya, OTW ya. Udah di sini aja. People tell me walking blues and bad. What's all feeling? I'm all I've ever had. People tell me the old walking blues and bad. Oke, hari ini gue mau ngobrol-ngobrol sama Pak Pri nih, ada di depan gue. Dia sering banget gue sebut namanya, tapi nggak pernah gue ngobrol-ngobrol bareng di video. Dan banyak request nih Pak Pri. Makanya malam-malam gini gue undang Pak Pri buat ngobrol-ngobrol santai. Oke? Oke. Apa kabar Pak Pri? Alhamdulillah, baik. Baik. Sehat. Istri sehat? Alhamdulillah, sehat. Masih satu... Sih. Oh, enggak apa. Enggak. Sehat ya. Oke. Okay. Sehat alhamdulillah. Saya perkenalan dulu ya. Yeah. Perkenalan dulu siapa nih Pak Pri nih. Nah, ini adalah orang di belakang layarnya Horologi Story dan Timindo. Ya. Namanya, nama lengkapnya Pak Supriyadi. Supriyadi, enggak ada panjangnya. Enggak ada panjangnya ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, nanti saya tanyain ke Pak Pri ya. Ya. Nah. Kemarin ada banyak yang request, katanya ngobrol dong sama Pak Pri, wawancara dong Pak Pri. Nah, di sini kita mau wawancara Pak Pri, dia adalah teknisi senior ya untuk jam tangan. Nah, inilah sosoknya dia yang selama ini mensupport video-video gua yang soal bongkar-bongkar jam tangan. Lihat kamera Pak Pri. Ya, gitu ya. Jadi kalau gue bikin modding, kalau gue ceritain soal movement, itu yang bongkar bukan gue, tapi Pak Pri. Ya, ini dia orangnya, dan langsung aja kita ngobrol-ngobrol Pak Pri ya. Pertama nih, ada beberapa pertanyaan. Pak Pri ini kan udah nggak muda lagi nih, ya bener nggak? Lahir tahun berapa Pak Pri? Lahir saya tahun 60. Tahun 60? Udah 50 lebih. Masih muda lah ya, masih ganteng begini. Biasa nggak pakai baju begini, Bapaknya? Ganteng banget sekarang ya. Ya, anak sudah? Anak saya, cucu udah 10. Cucu udah 10, berarti anaknya kira-kira berapa tuh? Anak saya banyak, ya ada 6. Ada 6? Anak 6, cucu 10, jadi total 16. Udah keluarga semua. Udah keluarga semua. Kenapa Pak Pri memutuskan untuk menjadi tukang servis jam tangan? Bahasanya gue ganti deh, mekanis jam tangan. Tadinya sih saya belum jadi mekanik, teknisi mobil. Oh, awalnya teknisi mobil? Teknisi mobil, ya. Lagi belajar-belajar teknik mobil. Dan pada saat itu, bos saya itu Pak Hasan ya. Dibilang, ini kamu ada bakat untuk teknisi gitu. Terus, ya udah bongkar-bongkar mesin, udah. Oke, semua. Pada saat kita buka pala babi, tuh pala babi, pala babi apa? Istilahnya pala babi kalau dulu ya kan di mesin. Oke. Okay. Buka itu aja pala babi. Setelah itu ada anak mobil lah kata suruh apa? Gue dongkrak. Setelah didongkrak, yang depan ini nggak diganjel, yang belakang diganjel, yang depan nggak ganjel. Nah, saya masuk ke kolong, saya pikir udah oke ya kan. Udah saya buka itu ternyata jalan mobil itu ngegabruk.
Oh, jalan. Sampai saya di sini kena nih, semua pada teriak. Ya, tapi karena ada ganjel lagi apa di dalam. Oh, jadi keganjel lagi ke balok itu. Oh. Nah, di situ saya pulang ke rumah, aduh sama orang tua. Udahlah, kamu enggak usah apa teknisi mobil, lebih baik kamu kan punya kakak, bantuin itu aja servis jam. Jadi hampir lewat tuh ya gara-gara hampir lewat. Hidung babi apa babi tadi? Kepala babi istilahnya. Ya, kepala babi itu benerinnya. Tapi mobilnya bener ya? Mobilnya nah, udah bagus situ, ya udah. Disuruh sama bapaknya Papri ya. Bapaknya Papri suruh ikut kakak. Berarti kakak udah servis jam dong? Udah buka servis jam. Oh, udah di daerah? Daerah Selipi. Jadi Papri suruh ikut. Oke. Sama sekali belum tahu tuh waktu itu. Belum tahu sama sekali. Enggak ngerti soal jam tangan. Ikut gitu. Jadi sekolah siang saya jam 1. Nah, setelah jam 1. Umur berapa tuh, maaf? 9 tahunan lah. 9 tahun udah belajar servis jam tangan. Iya, udah. Nggak ngerti jam tangan sama sekali tapi? Nggak ngerti jam tangan. Pakai jam tangan nggak waktu itu? Pakai jam tangan girang bener, pakai jam tangan tuh merek Titus. Titus zaman dulu ya? Titus, banyak juga gitu. Tuh yang minta. Masih ada nggak jamnya, Pak? Titusnya mesti cari dulu. Cari dulu ya, soalnya banyak yang minta tuh. Titus. Bahas yang Titus. Oke, jadi itulah alasannya kenapa Pak Pri memutuskan untuk jadi teknisi jam tangan. Belajarnya berapa lama di KK itu? Pada saat itu saya kan lihat-lihat dulu apa, ikut-ikut aja tiap hari. Kemudian ada tukang las itu pegang pakai jam tangan. Dek, jangan, manggilnya aja. Jam. Udah bisa bongkar jam? Belum, Pak. Udah nih jam saya bongkar. Oh, jadi tukang las itu kasih jam ke Papri. Kasih langsung sudah dibongkar. Tapi jamnya rusak enggak itu? Jamnya ya mati-mati mungkin ya. Oh, oke. Okay. Ya. Udah saya buka semua. Pas dibuka ya kakak liatin ya kan. Udah buka ini, buka-buka semua sampai satu hari lah ya. Terus buka pasang lagi, belum masuk mau selama bener. Berapa hari itu? Iya. Beberapa hari? Ada beberapa hari, 3 hari lah namanya baru ya kan, misalah. Kemudian setelah 3 hari kemudian udah bagus, bisa saya. Oh, bisa tuh. Sampai dibuka, aduh si Ujang keren, gak bagus, katanya gitu. Jadi bapak dipanggilnya dulu Ujang? Ujang. Oh, Ujang. Dipanggil. Jadi sekarang dipanggil Pak Ujang aja ya, Pak Ujang. Jam tangan apa tuh Pak Pri, yang pertama kali di servis tuh? Itu jam tangan mereknya Miki. Merek Miki. Miki? Emang ada ya? Ada merek Miki, silinder. Dipanggil jam silinder. Jam silinder tahun berapa tuh? Putarannya 74. Jamnya jam tangan Miki ya? Ntar coba saya cari ya. Iya. Jam tangan Miki. Itu Miki, baterai? Puteran. Winding apa? Manual. Manual winding, manual, bukan otomatik ya? Bukan. Berarti kayak Titus zaman dulu? Ini mesinnya gede, kalau Titus tipis, bagus. Oh, ini tebel? Tebel, iya. Miki ya? Kalau diputar bunyi krekak-krekak. Miki ya? Miki. Jadi dari umur 9 tahun, itu tahun kira-kira tahun berapa tuh, Pak Pri? Jadi saya bisa-bisanya servisnya pas umur 11 tahun udah lihai gitu. Udah jago tuh udah, 11 tahun? Udah bisa servis, ganti as apa. Ganti as, dari mulai baterai, matic, manual winding. Ya. Matic baru ada, Mido. Saya pernah punya Mido. Mido. Titus ya, Titus juga Titus nomor 77 dipanggil. Titus 77. Titus 77. Itu Pak Pri udah bisa semua tuh. Ya, sama itu apa Mido yang tek tok gitu. Otomatis enggak langsung, kalau sekarang kan langsung. Jadi sebelah berhenti ya tek dipanggil tek tok. Mido tek tok tek tok. Mido tek tok dipanggil. Mido tek tok ya. Berarti kelihatan banget ya umur kita jauh ya Pak Pri. Iya. Jauh banget ya. Dari Pak Pri ini memang gue jadiin sosok bapak dan teman. Jadi kita bercanda-bercanda aja. Iya. Jadi dari tahun? Sekitar tahun 70-an. 74, Pak Pri umur 11 tahun udah bisa servis. Udah buka servis saya. Udah buka servis sendiri? Pada saat itu zaman gubernur Ali Sadikin. Ali Sadikin. Di daerah mana Pak Pri? Daerah Selipi. Itu kalau ada polsus itu di... Kan kita buka di pinggir jalan. Ada polsus itu dirubuhin. Itu kita punya gubuk itu. Itu berapa lama tuh Pak Pri? Dari umur 11 tahun kan udah mulai nih, terus karir berikutnya di dunia jam tangan, di dunia servis jam tangan itu kemana lagi setelah itu? Saya kerja di ini, di toko RG Timex, jam servis center jam tangan Timex. Dari situ langsung jadi servis center jam tangan Timex, teknisi jam tangan Timex. Resmi? Iya resmi. Dikasih sertifikat dong? Ada, cuman ditahan ya di sana ya? Ditahan. Kalau pengalaman kerja ada. Cuma kenapa ya mereka nahan ya? Atau mungkin takut ini kali ya Pak Pri ya, dijadikan bahan buat cari ke teknis yang lain ya. Sertifikat sih ada ya. Ada. Oke. Berarti itu tahun berapa dan Pak Pri lagi umur berapa? Pak Pri belum punya istri saya. Belum punya umur? Bujangan lah ya. Oh jadi udah. Itu kan saya
sendat sekolah, akhirnya saya sekolah malam. Pulang kerja saya sekolah malam. SMA kali ya? Iya, SMA lah ditanya ya, gitu. Oke, jadi di situ di Timex umur berarti kelas kira-kira SMA ya. SMA udah di, siapa tuh yang masukin atau Papri ngelamar sendiri? Ada kakak kan di situ masuk. Oh, kakak duluan. Nah, jadi sebelumnya kan kita berdua sama kakak. Masih di servis biasa di kaki lima. Setelah itu kan saya udah bisa. Bisa jam tangan, udah bisa lah bongkar pasang apa servis, belum mahir, belum jago ya kan. Udah kerja aja di Timex, dia bilang gitu. Ya udah, saya bilang udahlah, kerja aja nanti di kalau diterima ya udah bagus gitu. Oke, di, mereka di, ada training lagi ya berarti ya. Training lagi. 75 dia kerja di sana. Cuma setahun dong ikut kakak berarti. Tapi kan dari umur 9 tahun. Oh iya benar ya. Di Timex itu di tokonya atau di service centernya? Di service centernya. Berarti pusat? Pusat. Di daerah mana tuh? Kalau kantornya di Jalan Majapahit, Istana Merdeka. Oh, di situ. Kemudian pindahnya ke, pas habis kebakaran, pindahnya ke Senen itu kan. Itu ya pernah kebakaran, kena kebakar itu Timex-nya. Kena kebakar. Waktu zaman... Saya belum Jakarta itu. Astrea-Astrea itu. Apa sih Astrea? Mobil Astrea, motor Astrea itu. Siapa sih yang ngeriman si Regar itu? Jadul banget itu. Nah, itu di Timex berapa lama Pak Pri di sana? Kira-kira 14 tahun lah di situ. 14 tahun 14 di tahun. Timex. Itu naik nggak tuh karirnya atau dibawa-bawa aja? Nah, jangan-jangan. Kan kita kan di Timex di training. Okay. Pertama jam pro, jam cewek ya. Baru jam laki, nyangga tanggal. Kemudian dia pakai tanggal. Pindah lagi ke otomatik. Otomatik tanggal, otomatik. Hari tanggal bertahap gitu. Terus setelah itu ada elektrik namanya tuh pakai baterai. Oh, ya pakai baterai kayak ini kali kayak kinetik bukan ini elektrik. Kalau elektrik itu nggak pakai rotor, dia pakai sistem palet beradu gitu antara ke balan sama spool ngadu gitu. Setelah ngadu belum pernah tahu saya. Nah, itu wah, itu pake, keren juga tuh kalau dibahas ya. Iya. Elektrik ya, elektrik. Kayak spring drive kali kalau zaman sekarang, tau nggak ya, pernah saya tunjukin Seiko itu. Hampir sama, tapi kan dia teknologinya dia beda. Dia goyangnya bolak-balik ala elektrik. Yang tuk tuk gitu kan? Iya. Yang jadi dia ngisi kalau dia mentok kan? Mentok, dia mentok ke atas, tuk dia ngisi. Sebelah sini dia powered kalau nggak salah mereknya apa ya? Itu pernah ada. Itu. Nah kemudian keluar lagi pakai angka itu yang dipencet nyala. Oh ya, ini saat, digital. Digital ya. Apa tahun 79 kan itu udah goyang. Timex-nya itu. Malah di Bandung, Surabaya, apa semua ya kan kota-kota besar itu jadi training di situ. Nah iya. saya bantu training. Oh jadi trainer Pak Pri. Ah, ya? Semua temek-temek apa jam Seiko juga ada. Waktu itu turun ya, tapi tahun berapa tuh kira-kira udah mulai Timex turun? Tahun 79, 80 terus. Nah setelah itu saya keluar dari Timex, udah nggak buka lagi. Keluar dari Timex jam tahun berapa itu? 75 tambah 14. Berapa? 89. Tahun 89 keluar dari Timex. Ke toko ya. Di Senen. Berarti dari tahun 89 sudah ada di Senen. Ada di Senen. Berapa orang di situ? Papa Pri doang sendiri. Tiga, Pak saya, Pak Bandi, sama Pak Cecep. Tiga. Pak Eko. Si Eko. Itu judulan saya lah. Lebih senior lagi, saya kan dari umur 11 tahun. Nah, jadi Senen tuh, di sampai berapa lama tuh Pak Pri? Sampai 5 tahun, kan beda tuh, Timex itu kan service center. Toko ya. Beda dong. Beda. Apa bedanya coba? Bedanya gini, kalau di Timex itu kan harga kan ditentuin sama yang ini luar. Saya kan tinggal ngerjain aja. Oh, pokoknya tahu beres. Tapi kalau saya yang nerima kerusakan saya, harga saya juga. Oh, jadi harga saya juga. Ketentuan waktu juga saya. Kan saya juga ketemunya kan Pak Pri di Senen. Iya. Setelah itu kemana tuh? Sarinah. Oh, nggak di Senen lagi? Karena kan terakhir kan saya lihat di Senen tuh. Iya. Di satu toko. Saya pindah ke Sarinah. Di Sarinah? Namanya Sarinah gitu ya? Toko. Kan Sarinah kan bawahnya kan baju-baju gitu kan? Iya, itu namanya... yang punya. Berapa lama di Sarinah? Itu saya habis 6 tahunan lah. 6 tahunan. Loncat-loncat mulu ya ternyata ya.
Nah setelah itu saya buka servis sendiri, sewa toko di basement, di Hero. Sekitar 8 tahun lah, hampir 8 tahun, 6 tahunan lebih. Udah jalan 7 tahun, mm-hmm. Kemudian dia diambil sama orang Korea lah kalau nggak salah. Sarinahnya. Nah, itunya tuh bawahnya di, ya? Dibikin food court. Oh iya, terakhir saya tahu malah food court di situ. Food court, kemudian saya juga kena ikut. Saya tuh bingung ya kan, kemana? 2 tahun saya nggak ini, nggak kerja. Kemudian kebetulan saya punya keahlian ngelatih, saya ngelatih di situ, latih silat. Selama gua pikir latih jam. Latih silat dulu. Latih silat sih. Oh. Ntar ada cerita lucu nih, ntar gue ceritain di belakangnya. Cerita silat, ada foto-foto juga ada, itu tenaga dalam sih. Wah, dari Senin, oke lah kita singkatin aja nih. Ke Senin dari terus ke itu, ke tempatnya. Ini maksud ke tempatnya, Lim. Ya. Oke. Okay. Jam Pak apa? Ah, saya kan ketemu di situ. Iya. Ketemu sama Ricky. Rizky. Nah, ketemu di situ ya. Nah, dari situlah kita ketemu, ya kan? Kita ngobrol-ngobrol, sering servis ya waktu itu ya. Belum ada Tamindo tuh Papri waktu belum itu ya, ya, belum ada. Nah, kocaknya waktu saya rekrut, waktu gua rekrut Papri, waktu kan gua ngobrol nanya sama dia, Papri, pengalaman kerja di mana, ya nggak waktu itu ya, di mana. Nah, tapi sebelumnya ada yang kelewat ya Kak Papri, long jeans nih satu lagi nih. Nah, setelah itu dari buka ya kan, saya kan nggak kerja ya kan. Nah, kemudian kira-kira 15 hari ya. Itu dapat telepon dari Kioprin. Dari Kioprin itu di Longjin, gedungnya Kioprin. Runutannya nih, awal ikut kakak, iya. Buka sendiri, iya. Ya, buka sendiri, terus Timex. Lama tuh 14 tahun. Habis 14 tahun ke iya, Senen. Iya. Senin, terus pindah ke Sarinah, turun lagi, buka sendiri. Nggak kerja dulu 2 tahun, ikut long jeans. Latihan dulu kali, latihan silat dulu. Oh silat dulu, harus diceritain ya silatnya. Oke. Nah dari situ long jeans kan? Long jeans. Oke, dari long jeans baru ke Senin. Ke Senin. Balik terus ke Taimindo. Nah cerita lucunya adalah, ketika gue lagi ngobrol-ngobrol sama Papri pas ngerekrut dia, coba pengalaman Papri di mana aja, kan gue juga belum kenal ya sama Papri ya, pengalaman Papri di mana aja gitu kan. Nah dia ceritain tuh Timex, dia ceritain long jeans, dia ceritain semuanya, pengalaman diceritain, dan gue percaya karena kerjaannya memang udah bagus kalau Papri dari pertama kali gue kenal. Cuman yang lucunya ketika gue tanya, okay, Papri kan pernah di long jeans, sertifikatnya mana? Ya kan, ada nggak sertifikatnya? Dia bilang ada. Yang dia tunjukin adalah sertifikat paranormal, benar nggak waktu itu? Iya. Dibawa nggak sekarang? Nggak dibawa nih hari ini. Wah sayang banget ya. Dan ini beneran, gue bingung kan pas gue lihat, kok Supriyadi, Ki Pancer. Ternyata Papri ini adalah aktivis paranormal. Jadi jangan-jangan itu jam tangan ditiup. Tuh tunjukin tuh. Tunjukin dah tuh. Gue bingung kan. Akhirnya karena gue ngelihat kerjaannya bagus, walaupun sempat kocak tuh ya, gue minta sertifikat mekanis, malah yang ditunjukin sertifikat paranormal, ya. Tapi karena kerjaannya bagus, tetap akhirnya kita gabung ya waktu itu ya. Kita gabung, dan dia jadilah tim Taimindo yang paling muda. Paling muda ya? Iya dong, bener gak? Dibalik. Tapi dia jadi sosok bapak deh di tempat gue nih, di tempat Taimindo. Dia jadi sosok bapak yang lucu ya, kocak. Karena ketawanya juga lucu, sering usil, genit, ya gak sih? Okay. Tapi kalau kerja beres, tenang ya. Oke, okay. Pertanyaan berikutnya Pak Pri. Berarti sampai dengan tahun sekarang, dari tahun 74, 75 lah anggapnya. 75 sampai dengan sekarang tahun 2010, 45 tahun loh. Umur saya aja baru 42, 45 tahun di jam tangan. Iya. Enggak pindah-pindah. Karena enggak ada gitu kepengenan jadi teknisi apa kayak gitu. Ada, cuma gini.
saya pernah dikasih tahu sama bos Timex, manggilnya Dih aja ya kak. Dih, kamu itu apa aja sih yang kamu ini gelutin selain dari jam? Kayaknya nggak ada deh bos. Kalau memang nggak ada, kamu gelutin sampai benar-benar ahli dan profesional, dibilang gitu. Karena dibilang begitu, karena apa? Karena yang kalau kita udah membidangi ini, kalau ahli itu bisa hidup, dibilang. Jangankan ini, tukang gado-gado aja kalau enak tuh poplo katanya gitu. Bener. Jadi kaya raya. Bener. Ahliinlah salah satu bidang. Oke, jadi jangan coba kesini, bisa ini, tapi nggak jago. Nggak jago, gitu. Jadi nggak satu bisa hidup, aja sampai jago. Aja. Nah itu juga nih bro, kalau kalian ngelihat gue, si Adrian ini jago banget nih ngomongin jam tangan. Ini setiap hari gue baca, setiap hari lihat. Jadi ya otomatis gue lebih tahu lah. Saya lebih tahu ya Pak Pri ya. Jadi itulah alasannya kenapa Pak Pri nggak mau loncat-loncat ke bidang yang lain. Nggak pusing, pertanyaan saya itu sebenarnya pengen tahu. Minus berapa mata? Satu minus sama plus? Plus 1,3. 1,3 setelah 45 plus. Tahun pakai alat. Nah, ini masih bisa lihat sih, mungkin masih ini. Bisa baca. Ini alatnya nih. Iya. Ini kan alatnya kan? Iya. Ini enak, alat tradisionalnya lah ya. Peraga ini. Ini ya pakai ya sama aja tuh. Itu kan pusing, Pak Bri. Iya, ini kan untuk jarak. Jarak berapa itu? Jarak dekat ya. Ini kan berapa kali nih? 45 tahun pakai gituan, iya, Pak Bri? Iya, pakai ini. Enggak pusing apa? Tapi kalau di sana pakai miskroskop kalau ditanya. Miskroskop apa? Iya, Mikroskop. Itu lebih membantu. Ini. Nah, ini apa bedanya sama ini nih? Ini keren nih alatnya nih, Bro. Ini kurang akurasinya. Oh, ini kurang malah? Malah kurang. Tapi kok kelihatannya? Tapi kalau miskros akurasinya benar-benar. Misalnya kita mau betulin apa? Handstring gitu. Oh, itu mah benar-benar diem dong. Iya. Ya kan kita yang nyamperin kalau miskros. Kalau ini kan ya anggap aja ini sama kayak ini ya. Ya kerjaan juga mata ke sana ini ke sini begini. Oh, jadi nggak begini. Enggak. Itu lebih enak ya. Lebih enak kan kalau tapi ada. Kalau sampai dengan 45 tahun plus 1,3 sih gila kali. Coba apa Bri? Biar kayak ini Iron Man. Ini kan ada setelan. Kelihatannya kayak gimana? Udah bagus tuh. Otomatik ketahuan. Ya. Ini jaraknya lebih dekat apa lebih jauh dari ini? Ah, ini lebih dekat. Ini, oh, ini lebih dekat, ini untuk servis normal. Ini untuk handspring yang kecil sangat, sangat kecil. Yang seperti besar seperti bulu rambut lah, bulu rambut, bulu mata gitu. Bulu mata, itu kelihatan pakai ini? Kelihatan, gitu. Ada yang lebih kecil, lebih mikroskop? Ada, kan? Mikroskop. Ya kan? Oke, jadi itulah pengalaman Pak Pri dari pertama, dari mulai 11 tahun umurnya sampai dengan sekarang umurnya hampir 60 tahun, menggeluti dunia mekanis. Teknisi jam tangan dan gue nilai sangat senior karena hasil kerjaannya kayaknya semua jam tangan bisa, ada nggak yang nggak bisa? Ya ada sih, kalau kecuali yang nggak ada on the deal-nya ya. Kalau memang itu masih bisa di misalnya jam lemari itu kan jam lemari itu kan gompal itu bisa dipatri dilas gitu. Bisa dilas gitu. Soalnya gini, kalau Pak Pri itu kan banyak juga teknisi ya. Kalau gue, saya mau ceritain juga ke temen-temen nih. Pak Pri itu kan bedanya dengan teknisi yang lain, kalau teknisi yang lain itu kadang-kadang ganti partsnya gitu ya. Kalau Pak Pri, dia lebih ngeduluin gimana caranya tanpa ganti parts bisa bagus. Ingat tau waktu benerin jam tangannya Ari Lasso tuh? Oh iya. Yang bengkok. Iya. Itu kan kalau cari partsnya setengah mati, iya, mau kemana? Iya, ada itu. Makanya waktu ketika si Ari Lasso itu nyari servis ke Pondok Indah sampai ke Singapura, nggak ada yang mau. Nggak ada yang bisa, karena dia nyari parts yang susah. Begitu sama Pak Pri, di pakai normal nih, jangan yang cedek gitu kan beres. Nah itu dia, maksudnya itulah satu kelebihan Pak Pri, dia mencari solusi dulu sebelum ganti parts. Kita servis itu kan bukan untuk ganti, kecuali bukan tukang servis ganti, berarti kita bukan servis, cuma ganti. Oh benar, kalau itu tukang ganti, tukang ya ganti. Kalau itu tukang namanya servis, assembling. Oh assembling, benar. Nah, jadi kalau misalkan oh rusak ganti, assembling. Gitu. Kalau oh rusak benerin, nah servis, reparasi namanya. Banyak juga. Jadi ilmunya tadi yang gua tangkap dari Pak Pri adalah
jagolah di bidangnya. Bener ya? Jadi jangan loncat sana sini. Pak Pri gak mau bikin jam tangan? Kan udah tahu nih, Mac. Dari mulai jam tangan A sampai Z dipretelin, dibalikin lagi, bisa dong? Bisa, ya. Bisa dong mesinnya. Nah, kenapa gak coba bikin jam tangan? Cari investor, beli jam, bikin jam tangan. Kenapa gak mau bikin jam tangan mesinnya? Kalau saya bikin, yang servis siapa? Bener juga. Kalau saya bikin, yang servis siapa? Jadi biarkanlah... Saya jadi teknisi aja. Jadi teknisi aja, gitu ya. Kalau jadi tukang, apa, pemilik mesin, bikin mesin, yang servis siapa? Iya. Nah, ngomong-ngomong yang servis siapa? Papri gak turunin ilmunya? Pengen kan sih. Kan anak banyak, cucu 10, anak 6. Lihatnya udah bingung. Maksudnya? Lihat udah rumit gitu. Oh, mereka. Mereka ngeliatnya tuh, rumit gitu. Jadi nggak ada satupun dari 16 orang keturunan Papri dari anak dan cucu yang tertarik untuk jadi teknisi? Nggak ada. Ada, cuman bisa pasang baterai gitu. Oh, normal. Jual, apa bisa. Kalau servis-servis, cuman servis aja bisa bongkar pasang di servis. Tapi kerusakannya itu yang nggak bisa. Itu sih. Yang paling susah itu nyervis itu maksudnya cari apa sih masalahnya gitu kan. Karena kan itu gear-gearnya kecil-kecil banget nih. Di mana sih? Oke, okay, kami Papri mungkin udah tahu kalau sekarang. Ya. Coba deh saya tes nih sekarang nih. Saya tes nih. Jam tangan saya setiap 10 menit mati. Jam tangannya otomatis. Apanya? Balance-nya. Balance-nya patah. Bisa terbentur. Jadi patah-patah itu sering patah. Kadang-kadang mati, kadang-kadang enggak. Sebelah. Jam saya baterai mati total. Ganti baterai. Ganti baterai. Lah. Jam saya otomatis. Mati total? Servis. Servis apa? Dibongkar semua. Oh, berarti tear down namanya kalau bahasa tear down movement ya? Mati-mati itu harus diservis, keadaan utuh kan, nggak ada yang rusak. Itu harus diservis. Pasti dikasih minyak ada, lagi. Kasih minyak lagi. Itu ya. Biasanya di hour wheel-nya gitu. Oh. Jam saya kecepetan? Handspring. Handspring? Hairspring atau balance spring? Balance itu kan ada perut. Oh, ada rambut-rambut ya? Nah, di situ biasanya suka ngegulung. Oh, itu atau bisa juga kena magnet. Magnet terlalu besar juga dia akan... Ada yang pernah nanya, kalau kena magnet ditaruh depan TV itu ngaruh nggak sih? Lama-lama ngaruh. Sekali sih, dua kali enggak. Sekali dua kali enggak, tapi lama-lama tetap lama-lama ngaruh dia. Ya? Jadi magnet itu menurut Papri... dihilangin lagi. Oke, menurut Papri magnet itu benar ya, berarti benar, ya. Dia bisa mempengaruhi mekanisme. Dulu saya sempat nggak percaya, karena segede apa sih magnetnya di TV? Ternyata ke hairspring tadi ya, ngefeknya. Nah, nanti ketahuan di time graph. Oh, time graph-nya dia nggak lurus. Ya? Jam tangan saya, power reserve-nya nggak kuat, karena langsung mati. Jadi abis dipakai hidup nih, begitu digeletakin mati, apanya? Itu shutter wheel biasanya, Mak. Oh, jadi Papri sudah bisa langsung fast diagnostik namanya iya, ya? Iya, jadi bongkar semua. Jadi begitu, oh masalahnya apa? Oh, begini juga, gitu. Minyak-minyaknya kan, khusus dia kan ya? Kekuatannya 7 tahun. Yang Papri bilang dari Swiss itu ya? Iya, 7 tahun. Saya pengen nanya satu lagi, jam tangan apa yang paling susah banget di servis dari pengalaman Papri selama 45 tahun? Ya stopwatch lah, yang banyak stopwatchnya itu memang agak ribet. Seperti misalnya 7753. 7753. Itu agak ribet. Pajok ya. Itu kita harus benar-benar teliti. Yang bukan ori, kita bicara replika. Saya lihat kan banyak banget yang servis replika di Papri Luxfix ya. Menurut Papri jam tangan replika atau KW itu mesinnya kayak gimana? Kualitas maksudnya. Kualitas dong. Kualitasnya itu yang dari bahan aja. Misalnya nih per barrel ya, barrel. Itu kan memang kalau kita tes itu di time graph itu kan cepetannya 20 detik. Cepetan 20 detik. Emang harus 20 detik karena pada saat pemakaian setengah makin lama makin turun. Biar pas dipakainya jadi stabil. Selama beberapa bulan atau beberapa tahun itu akan turun dia. Karena tapi menurut Papri bagus apa enggak? Mesinnya kan banyak nih jam kalau mesinnya kan macam-macam nih, ada yang mesin sih sama ya, cuman memang kualitasnya memang kurang sih. Kualitasnya kurang ya. Bahannya kita misalnya baut ya, buat kita terlalu kenceng dia patah, terlalu kendor kurang kenceng. Okay, jadi harus ekstra hati-hati kalau KW. Justru lebih harus ekstra lebih hati-hati. Dan kalau udah rusak partnya gampang nggak tuh? Partnya ya ada, cuman ya istilahnya kita kan cari kanibal. Jadi comot sana, comot sini. Comot sana, comot. Oke, okay, ngomong-ngomong, terakhir nih Papri. Ngomong-ngomong soal jam tangan, tadi kan ada sempat ngomongin Titus tuh tadi ya. Itu kan vintage. Vintage ini kan boleh dibilang pasarnya unik ya. Jam tangan jadul itu pasarnya unik. Ada yang jam tangan yang jadi mahal, ya kan? Ada juga jam tangan yang jadul tapi nggak ada nilainya gitu. Ya kan? Tapi nggak ada nilainya. Nah, kesulitannya jam tangan mesin dulu dengan mesin sekarang
menurut Pak Pri tingkat kesulitannya lebih 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 susah yang dulu atau sekarang? Kita bicara tingkat kesulitan. Kalau kesulitannya tingkat dulu ya kesulitan, karena spare partnya nggak ada. Yang sulitnya itu kan misalnya gompal, kita harus bener-bener buat roda gitu. Oh, bikin ngebubut? Ngebubut, gitu. Bisa dibubut itu misalnya roda gompal satu atau satu. Jadi yang dipatahin nggak satu, tiga, maksudnya disambung, dilas. Kalau yang sekarang mah partnya gampang lah. Banyak. Oke, itu kita bicara dari tingkat kesulitan. Yang kedua adalah kualitas. Mesin dulu sama mesin sekarang? Kualitas mesin dulu lah. Mesin dulu tetap. Karena dia batu-batunya juga kan safir. Kalau yang sekarang udah sintetis. Iya, udah sintetis. Ya. Misalnya kayak Rolex itu benar-benar batunya jewelnya emang keras. Benar-benar ya. Kayak safir gitu. Lebih kuat safir. Mereka mesin lama tuh ya. Nah, terus yang berikut itu kan dari tingkat dari kualitas dan ketahanan dan juga tingkat kesulitan nge-repairnya, ya kan? Dari pengalaman Pak Pri selama servis itu, karena saya kan mau ngebahas juga soal jam tangan vintage, mudah-mudahan nyambung sih. Banyak nggak sih yang servis jam tangan vintage di tempat Pak Pri? Ya lama ya, banyak. Banyak? Banyak, kita juga suka, malah kangen sama yang lama-lama. Oh, jadi kayak semacam kangen-kangenan ya sama Titus gitu ya? Kayaknya pengen buka aja gitu. Oh gitu ya? Pengen buka. Wah, kangen, benar-benar kangen. Jadi kalau orang cowok-cowok lain kan kalau ada cewek pengen buka tuh. Iya. Kalau Pak Pri ngeliat jam nih ya, ngeliat jam tua dikit pengen buka bawaannya gitu ya. Garuda, Samsung, Garuda. Iya, Garuda. Miki, banyak Sima. Jadi kalau yang kalau ada yang punya, kirim aja ya. Rusak enggak rusak kita servis deh. Boleh. Ya benar ya. Tapi sabar kalau yang lama. Tapi sabar karena memang itu ya yang lama ya. Oke, Pak Pri, ngobrol-ngobrolnya seru banget. Ya, dan thank you nih sampai jam 9 malam kita ngobrol-ngobrol sambil kopi dulu dong. Iya. Oke, jadi mudah-mudahan obrolan gua ini bisa bermanfaat buat yang nonton. Ya. Amin. Ambil positifnya aja ya. Yang pertama dan gua tegasin sekali lagi, Pak Pri ini kalau di dalam struktur organisasi Tamindo itu adanya di tim Lux Fix ya. Tim Lux Fix di handle sama tim jadi tim yang terpisah dari Tamindo. Dan tim ini memang untuk menangani enggak cuman service center-nya Tamindo tapi juga untuk umum ya. Untuk umum jam tangan apapun yang rusak, jam lemari juga bisa, jam gadang mah harus ke sono ya. jam lemari bisa, jam dingdong-dingdong juga bisa ya kan. Jam tangan apapun bisa diservis sama Pak Pri. Mungkin teman-teman Pak Pri juga pasti nonton sih. Kalau lagi nonton pasti diketawa-ketawain dia nih. Pak Didi ya namanya. Dulu dikenalnya di sana Pak Didi. Pak Bewok ya. Karena baku dicukur. Dicukur ya. Jadi itulah Pak Pri, itulah sosoknya Pak Pri, orang tua yang bijaksana dan lucu. Kalau ketawa kocak ya. Dan kita juga sering bercanda-bercanda doang, nggak cuma serius-serius ya. Dan yang pasti kerjaannya manyus. Mantap, nggak ada sejauh ini gue belum pernah ada jam tangan yang nggak bisa ditanganin sama Pak Pri. Ya. Cuman memang kalau memang ada yang masalah kurang keluhan kurang puas ya balik lagi. Balik lagi aja, nggak apa-apa. Karena nanti diperiksa lagi. Iya, karena kan jangan bosan gitu. Iya, jadi kalaupun ternyata kurang ada yang kurang dikit, ya tinggal balik lagi aja ya. Kita mah open ya, terbuka ya. Terbuka. Oke, gitu ya, Pak Pri, thank you banget. Iya. Salam buat istri, ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di topik yang lain, oke? Okay? Ada pesan nggak mungkin buat teman-teman yang nonton Pak Pri, say hello deh sama teman-teman Pak. Siapa dulu? Supriyadi. Bukan Pak. Pak. Teman-teman masih ada nggak? Tenis si jam tangan udah yang mendahului kita banyak ya. Oh, udah ada. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Teman ada juga Pak Eko doang. Pak Eko doang ya kan. Ya udah, pokoknya menurut Pak Pri channel saya bagaimana? Channel Horology Story bagus nggak? Bagus, oke. Okay. Bagus, dari sini mana bagusnya? Jangan yang bagus-bagus aja. Dari nama aja udah ketahuan. Oh, dari nama aja udah ketahuan. Terus, pembahasannya bagus nggak? Pembahasan. Tapi bagus. Channel Horology Story kalau nggak dibantu sama Pak Pri, ya kita cuma bisa ngoceh-ngoceh doang, nggak bisa buka-buka jam tangannya. Jadi makasih banyak kita ya. Kita sama-sama bantu lah, karena antara rumah aja tiang dengan tiang lain saling berpegangan. Iya kan? Mantep! Jadi tuh, tiang dengan tiang lain
saling berpegangan, untuk menopang kekuatan. Luar biasa ya, pantesan ibu mau sama bapak. Ya, puisi puitis juga ya. Satu yang khas dari Papri adalah ketawanya. Coba sampai ketawa nih, gue diem nih. Terus emang yaudah, oke Pak Pri, makasih banyak ya. Salam sama-sama buat ibu ya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe. Like-nya, like-like. Orang irian beli manjangan. Cakep. Beli durian campur sekuteng. Diapain bang? Bang Andrian pakai jam tangan. Mantep. Udah keren bertambah ganteng. Syahdu. Gaji naik. Patri apa ya? Hah? Unyem. Ngemakan kue. Ada gak sih makanan khusus? Kalau bisa servis jam gitu, kayak ada makanan khususnya gitu. Gak ada. Gak ada. Gak ada ya? Gak pernah ada kesediaan makanan di kantor. Jangan kasih tahu makanan khususnya. Bukan makanan maksudnya khususnya. Makanan apa? Khusus biar jam tangan servis jam tangannya jadi jago. Beli sendiri. Kok gue dibilang kagak nyiapin makanan gitu. Wah, parah nih, parah banget. Kan kok tinggal minta aja nih. Andre nih.